Hai semua, aku Taza. Di video kali ini aku mau nge-review hair care dari Simply O untuk rambut rontok. Nah, jadi buat yang mau aku review kali ini adalah hair care dari Simply O. Jadi buat yang belum tahu, Simply O adalah salah satu brand dari Korea yang udah resmi masuk Indonesia dan mereka itu udah bersertifikasi BPOM juga. Nah, di sini aku punya beberapa produk dari mereka dan aku mau langsung aja kasih tau ke kalian gimana sih review di aku. Nah, jadi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu untuk tipe rambut aku itu aslinya kayak gimana sih. Jadi aslinya rambut aku itu benar-benar kering dan ngembang kayak gini. Dan untuk di bagian kulit kepalanya itu cepet banget berminyak dan jadinya cepet lepek. Nah, karena itu rambut aku jadi kayak lebih cepat rontok dan lebih cepat kayak patah begitu. Dan aku ngerasa banget aku harus hati-hati banget buat milih hair care. Dan sekarang aku ngerasa rambut aku udah jauh banget lebih baik karena aku itu pakai sampo dari Simply O. Ini itu yang biotin shampoo dan aku bakal langsung aja kasih tau ke kalian gimana sih detailnya. Nah, jadi ini dia produknya. Ini adalah Simply O Biotin Shampoo for Hair Loss dengan wangi Green Breeze. Nah, di sini itu mereka isinya adalah 500 ml, jadi menurut aku dia besar gitu. Dan isinya juga menurut aku banyak, dan dia itu pakai botol pump. Dan jujur aku suka banget sama shampoo yang pakai botol pump. Terus di bagian belakangnya dia itu kayak gini. Jadi dia itu pakai bahasa Korea gitu, dan menurut aku ini udah lengkap banget tentang keterangan dari si produknya. Nah, walaupun dia pakai bahasa Korea, kalian nggak perlu khawatir, karena kalau kalian beli yang resmi masuk ke Indonesia yang udah BPOM approved, dia itu udah ada terjemahannya gitu. Jadi contohnya itu kayak gini. Nah, jadi bagian belakangnya itu udah lengkap banget, ada tentang kayak manfaat, ada cara pakai, ada ingredient list lengkapnya, sampai nomor BPOM dan barcode BPOM-nya juga udah ada di sini. Nah, selanjutnya aku bakal langsung aja kasih tau ke kalian untuk kandungan dari si biotin shampoo-nya. Nah, jadi biotin shampoo dari Simply O ini, dia fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu dia bisa membantu untuk mengurangi rambut rontok. Dia juga bisa membantu menjaga kesehatan rambut kalian dan juga kulit kepala kalian. Karena dia itu mengandung 540 ppm biotin dan dia juga mengandung 33% calendula flower extract. Nah, karena itu dia itu bisa sebagai calming dan soothing effect untuk kulit kepala kalian dan dia juga bisa membantu untuk menjaga kelembapan rambut kalian. Nah, selanjutnya aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian untuk cara pakainya. Nah, jadi untuk cara pakainya itu gampang banget. Pertama-tama kalian basahin dulu rambut kalian. Ini tuh sebenarnya nggak terlalu basah gitu karena ini depan kamera, jadi aku nggak terlalu bisa basahin rambut aku. Tapi harusnya benar-benar basah gitu ya. Terus kalian bisa lanjut mulai keramas dari bagian kulit kepala kalian dulu, baru ke batang rambut kalian. Nah, aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian untuk teksturnya. Nah, oh ya, ini tuh dia ada kayak locknya gitu, jadi kalian bisa lock, dan untuk teksturnya itu dia kayak gini. Jadi dia itu bening gitu, dan menurut aku dia itu nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair juga. Dan kalian bisa langsung aja apply ke kulit kepala kalian kayak gini. Nah, biasanya aku itu kalau sampoan itu dua kali. Jadi yang pertama itu buat ngilangin kotoran dan juga minyak yang ada di rambut aku. Nah, biasanya kalau yang pertama kali dia itu nggak akan terlalu banyak itu busanya. Kayak gini. Dan menurut aku untuk busa dari Simply O ini lumayan cukup banyak, tapi nggak yang banyak banget gitu. Cuman kalau di kamera kayaknya nggak terlalu banyak gitu karena rambut aku itu nggak terlalu basah dan masih kayak kotor gitu loh. Nah, ini aku bakalan keramasin dulu rambut aku. Nah, aku bakalan coba basahin dulu rambut aku, baru aku kasih lihat ke kalian gimana sih busanya. Nah, ini tadi aku udah ngambil air dan aku bakalan kasih lihat ke kalian. Jadi kalau misalkan dia itu pakai cukup air, dia itu bakalan keluar gitu loh busanya. Kalau sekarang ini kan nggak terlalu berbusa karena airnya itu nggak langsung ngalir gitu. Jadi kalau misalkan kalian keramasnya di bawah shower, itu pasti hasilnya itu lebih bagus. Dan menurut aku suka banget sama wanginya. Dia itu wanginya min-min gitu. Dan waktu kena ke kulit kepala itu dia ada sensasi dinginnya yang bener-bener nyegerin banget. Dan ini itu karena keramas yang pertama, jadi aku bakalan bilas dulu, terus lanjut keramas yang kedua. Baru aku kasih lihat ke kalian gimana sih hasilnya waktu aku udah keringin rambut aku.
Nah ini tadi aku udah bilas rambut aku dan ini aku nggak catok sama sekali. Tadi aku cuman keringin pakai alat blow dryer kayak gini dan aku ngerasa rambut aku jadi wanginya itu enak banget kayak baru pulang dari salon. Dan aku ngerasa juga waktu aku bilas dan aku keringin ini tuh ada sensasi dingin-dinginnya yang menurut aku benar-benar enak dan nenangin. Nah selain itu aku ngerasa rambut aku jadi jauh banget lebih halus. Dan aku juga ngerasa rambut rontok aku udah berkurang. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini aku coba tarik-tarik rambut aku. Nah, kalian bisa lihat ini tuh udah nggak ada rontoknya sama sekali. Tapi biasanya memang sih masih ada rontok kayak beberapa gitu. Tapi yang aku rasain adalah dia itu nggak serontok dulu lagi. Nah, selanjutnya aku bakal langsung aja bahas untuk varian lainnya dari Simply O. Nah, selain dari biotin shampoo, aku juga punya beberapa varian dari Simply O. Salah satunya adalah, ini adalah Simply O Refreshing Scrub Shampoo dengan wangi Green Breeze. Jadi wanginya itu dia lebih ke wangi seger min-min gitu. Dan ini cocok banget buat kalian yang punya masalah rambut berketombe. Dia juga bagus buat kalian yang punya kulit kepala yang cepet iritasi kayak gitu. Nah, selain itu aku juga punya varian yang lain. Ini itu adalah... Nah, ini adalah Simply O Refreshing Scrub Shampoo dengan wangi Wildflower. Jadi untuk shampoo ini, dia fungsinya untuk membantu mengurangi kulit kepala kalian yang cepat berminyak atau cepat lepek gitu, tanpa ngebuat rambut kalian itu jadi kering sama sekali. Jadi dia tetap ngelembapin rambut kalian walaupun dia bisa mengurangi rambut lepek kalian. Nah, yang terakhir yang aku punya adalah, ini adalah Simply O Protein Booster Hair Treatment dengan wangi Wildflower. Untuk wanginya itu dia sama yang tadi shampoo yang Wildflower-nya. Dia itu wangi bunga-bunga gitu, cuman menurut aku wanginya yang ini dia itu lebih soft gitu. Dan ini tuh fungsinya cocok buat kalian yang sering ngewarnain rambut, karena dia itu bisa membantu untuk menutrisi rambut kalian. Karena dia itu bisa membantu untuk memperbaiki rambut rusak dan bisa bikin rambut kalian jadi lebih halus dan berkilau. Nah, untuk yang protein booster ini fungsinya menurut aku mirip-mirip sama conditioner. Jadi kalian pakai setelah kalian keramas baru kalian pakai protein booster ini. Nah, itu dari video aku. Jadi kalau kalian tanya menurut aku worth it nggak sih produk hair care dari Simply O? Menurut aku jujur aja worth it banget. Karena dia ini bisa membantu mengatasi masalah rambut aku. Dan dia itu banyak banget ada varian lainnya yang bisa kalian pilih sesuai dengan jenis rambut kalian. Dan sebenarnya aku tahu produk ini tuh dari racunnya Katasha Parasya. Jadi aku racunan dari Katasha. Dan jadi buat kalian yang pengen nyobain juga, nanti aku bakalan cantumin aja link pembeliannya description box. Kalian pastiin belinya itu di official store-nya mereka, di Summer Store Indonesia, karena Summer Store Indonesia itu adalah distributor resmi Simply O dari Korea ke Indonesia. Jadi kalau kalian beli di sana itu udah pasti original dan udah pasti BPOM approved juga. Nah, itu dari video aku. Kalau kalian punya komentar atau rekomendasi aku review apalagi setelah ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini. Dan segitu aja video aku. Terima kasih. Bye-bye.